Selamat petang dan selamat bertemu kembali di dalam acara kebaktian pertengahan minggu kita pada malam hari ini. Baiklah, pada malam hari ini saya sangat berterima kasih karena sekali lagi diberikan kesempatan untuk bersama-sama di dalam menyampaikan atau mengungsikan firman Tuhan. Namun sebelum itu, saya ingin membawa kita semua untuk bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, pada saat ini kami bersedia untuk mendengar firman Tuhan. Biarlah Engkau mengisi hati kami dan mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk kami dapat mendengar perkabaran daripada firman. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada petang hari ini saya sangat bersuka cita untuk mengungsikan kepada kita semua tentang sebuah tajuk pelajaran, di mana tajuk ini adalah di manakah damai sejahtera itu. Sebagai ayat inti, saya ingin membawa kita untuk melihat ayat Alkitab di dalam Yesaya 48 ayat 18. Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut
yang tidak pernah berhenti. Sebuah lukisan sedang dipamerkan di sebuah bilik pameran. Dan di sudut sebelah kiri, di bawah daripada lukisan itu, ditulislah satu perkataan, yaitu peace, yang membawa arti damai. Namun, apabila dilihat daripada gambaran lukisan itu, maka rupa-rupanya ia sedang menggambarkan sebatang pokok kayu yang sedang dilanda oleh ribut taufan. Anginnya begitu kencang sehingga kelihatan dahan-dahannya membengkok dan daun-daunnya berterbangan. Saudara, apabila diperhatikan, rupa-rupanya ada seekor burung yang sedang hinggap dan tidak berganjak daripada tempatnya di antara ranting dahan-dahan yang sedang meliuk-liuk ditiup oleh angin kencang. Saat ini, saya kira kita semua menyadari bahwa situasi daripada dunia kita tidaklah dalam keadaan yang begitu baik. Dan khususnya di negara kita. Dan saya pasti juga kita semua sudah menyadari tentang hal ini, di mana dunia pada saat ini sedang dilanda wabak daripada COVID-19. Yang pasti situasi ini mengakibatkan banyak kesukaran dan banyak kesusahan. Dari segi ekonomi, maka jelas kelihatan banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Dari segi sosial, maka kita dapat melihat bahwa banyak orang mengalami kemurungan. Mungkin karena akibat daripada pergerakan yang terbatas, mungkin karena kehilangan daripada orang-orang yang dikasihi, atau mungkin ada juga faktor karena sudah begitu lama kita tidak dapat untuk berbakti bersama-sama di dalam gereja. Saya percaya banyak sekali faktor-faktor yang lain juga yang mengakibatkan kehidupan kita menjadi agak sukar. Saudara-saudara, situasi ini mengubah banyak gaya hidup kita. Ia mengubah kehidupan kita. Kita dihadapkan dengan norma-norma yang baru, yang mana telah ditekankan oleh kerajaan seperti tetap berada di rumah, ataupun amalan penjarakan sosial, menjaga kebersihan diri dengan mencuci lebih kerap tangan kita. Dan apabila kita berada di luar, kita harus memakai topeng muka. Dan situasi-situasi ini, apabila kita lihat dan kita rasai, adakah damai sejahtera itu masih kita nikmati pada saat ini? Banyak orang yang beranggapan bahwa damai sejahtera itu dapat diperolehi apabila berada pada satu situasi yang aman. Kita berada pada satu situasi yang selesa. Kita ada kelimpahan dari segi mungkin uang ringgit ataupun harta benda. Dan mungkin juga dengan memiliki kedudukan sosial yang lebih tinggi, ataupun kejayaan dalam bidang pendidikan atau pekerjaan, atau bahkan memiliki tahap kesehatan yang begitu baik, sehingga dengan demikian kita merasakan bahwa oh, inilah damai sejahtera itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus, tidak dapat dinafikan bahwa keadaan-keadaan seperti itu memang membawa kegembiraan,
memang membawa sukacita kepada kehidupan manusia. Dan sebagai umat Tuhan, saya tidak mengatakan bahwa itu adalah perkara yang salah. Tetapi biasanya, apabila Tuhan telah memberikan kepercayaannya kepada kita dengan setiap kelebihan-kelebihan ini, maka ia didatangi bersama dengan tanggung jawab untuk melayani Tuhan dan melayani sesama kita. Di dalam Alkitab dijelaskan bahwa damai sejahtera yang sejati hanya ada apabila kita bersandar kepada Tuhan. Seperti mana ayat pembuka yang kita telah sama-sama dengarkan tadi di dalam Yesaya 48 ayat 18. Saudara-saudara, secara umum ada dua perkara yang dicari oleh manusia. Secara umum ya. Yang pertama adalah kebahagiaan. Semua orang menginginkan kebahagiaan dan berbagai cara ditempuh untuk mendapatkannya. Ada yang merasa memiliki rumah yang besar, memiliki kereta yang mewah, memiliki istri ataupun suami yang cantik atau tampan, memiliki anak-anak yang sehat, dan sebagainya, merupakan satu kehidupan yang dipenuhi dengan kedamaian. Tetapi timbul pula satu pertanyaan. Mengapa ada orang yang mengalami kemurungan dan merasa sepi walaupun tinggal di rumah mewah yang besar? Lalu mengapa terjadinya begitu banyak perceraian di antara pasangan suami istri, walaupun istrinya cantik ataupun suaminya tampan? Mengapa orang berkomitmen untuk membunuh diri walaupun memiliki uang ataupun harta yang banyak? Saudara-saudara, inilah pertanyaan-pertanyaan yang membuatkan kita berpikir bahwa adakah damai sejahtera ini dinikmati dengan memiliki perkara-perkara seperti itu. Alkitab menjelaskan di dalam Yesaya 48 ayat 22, tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Artinya, tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Yang kedua, keamanan. Keamanan ini, ataupun boleh dikatakan dalam bahasa Inggrisnya security, jaminan, ini adalah kesinambungan daripada seseorang yang telah merasakan bahwa dia telah memiliki kebahagiaan dan bagaimana untuk mengekalkan supaya sentiasa bahagia. Adakah tempat yang aman di dunia ini? Ramai orang memilih untuk pergi ke kawasan-kawasan yang aman. Dan untuk mengekalkan kebahagiaan juga, maka ramai orang juga telah menyewa loko-loko di bank untuk menyimpan segala aset-aset mereka. Tetapi adakah benar-benar tempat ini aman? Untuk berapa lamakah tempat-tempat ini dikatakan aman? Adakah keamanan ini
akan terus berlangsung sehingga selama-lamanya selagi kita di dunia ini. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kedamaian itu hanya ada di hati orang yang mempercayakan kehidupannya kepada Tuhan. Rasa aman itu tidaklah ditentukan oleh sesuatu yang berada di sekeliling kita, melainkan siapa yang bertakhta di hati kita. Salomo mengungsikan pengalamannya bahwa jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, maka sia-sialah pengawal yang berjaga. Lalu pertanyaan berulang lagi, di manakah kita boleh menemukan damai sejahtera itu? Tidak ada yang lain, hanya melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Damai sejahtera bersama-sama dengan Rasul Paulus. Tatkala Kaisar Nero memancung kepalanya, damai sejahtera menyertai murid-murid Yesus. Apabila mereka merentas negeri untuk pekerjaan Injil dan mati syahid di tempat asing, damai sejahtera menyertai Rasul Yohanes meskipun hidupnya sepi sebagai orang buangan di Pulau Patmos. Damai sejahtera menyertai orang-orang percaya pada saat mereka diburu dan disiksa sepanjang zaman kegelapan. Damai sejahtera menyertai umat-umat Tuhan pada masa mereka melalui masa-masa yang susah dan berkekurangan. Namun mereka bertahan di dalam iman mereka kepada Tuhan. Dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ditinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera dapat dinikmati apabila kita tinggal di dalam hadirat Tuhan. Damai sejahtera dapat dirasakan apabila hubungan kita dengan Tuhan adalah erat. Tidak kira apapun yang dihadapi di dunia ini, damai sejahtera tetap menyertai umat-umat yang percaya. Ia adalah satu jaminan, dan dia juga adalah satu harapan yang mana telah dijanjikan oleh Tuhan itu sendiri. Satu hari kelak, Tuhan berjanji bagi mereka yang percaya kepadanya bahwa mereka akan tinggal di dalam sebuah kerajaan yang kekal, yaitu kerajaan Allah. Inilah kerinduan kita. Mari kita ambil langkah untuk tetap berpegang erat kepada damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita, walaupun keadaan di sekeliling kita tidak begitu baik atau menyenangkan. Tetapi kita perlu untuk bertahan sehingga ke penghabisan. Kiranya damai sejahtera akan terus menerus menjadi bagian saya dan saudara. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau menyertai kami. Terima kasih atas firman Tuhan yang mengingatkan kami kembali damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Biarlah kiranya damai sejahtera itu terus bersama-sama dengan kami. Walau apapun keadaan di dunia ini, kami tetap setia kepada-Mu. Inilah doa dan harapan kami semua. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.
His nail to the cross.